Halo, ketemu lagi dengan saya, The Man from X9. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya saat mendapatkan telepon yang menyambung mungkin ke alam jin, ke alam gaib, hantu, Allah alam ya. Ceritanya begini. Suatu saat saya pergi ke sebuah warnet ya, waktu masih musim-musim warnet, tahun berapa itu? 2016-17 gitu. Suatu saat ada telepon, kemudian saya mengangkatnya. Saya angkat tuh kok nggak ada suara. Saya bilang halo, halo, nggak ada suara, nggak ada yang menjawab. Tapi detiknya tuh berjalan. Saya biarkan dulu, nggak langsung saya tutup. Selama 1 menit mungkin, 1 menit lebih gitu. Saya biarkan, akhirnya menutup sendiri. Kemudian saya pulang ke rumah. Kemudian mbak saya tanya, tadi kamu telepon yang angkat siapa lu? Oh, sampean yang telepon. Kok nggak ada suaranya sampean telepon tadi? Loh, ada kok. Yang angkat siapa lu? Aku sendiri yang angkat tapi nggak ada suaranya. Tadi ada yang angkat, suaranya ibu-ibu tua. Ibu-ibu gitu, orang tua. Mbak saya mengatakan, halo, loh, ini siapa hurinya ada? Oh, hurinya mboten wonten, hurinya nggak ada, pakai bahasa Jawa halus. Padahal itu saya ngangkat loh, tapi yang jawab ada diangkat, tapi jawab perempuan lain, dan dia yang jawab itu tahu kalau itu huri itu saya. Nah, yang jawab kakak saya itu siapa? Padahal yang angkat saya. Di HP saya itu nggak ada suaranya, di HP kakak saya itu ada suara perempuan yang menjawab. Nah, ini mungkin nyambung ke alam gaib ya, atau nyambung kemana gitu, nggak tahu loh. Ya begitulah kisah saya ya. Kita nggak menafikan bahwa ada alam lain di sekitar kita, alam jin, dan kita hidup berdampingan dan nggak boleh takut karena kita hanya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Bye.